Betul tak apa aku cakap? Sama kan? Macam Zim Fu Tang Fang Fung Sang. Sama je. Okay. Ni channel special. Happy birthday to... belakang ni birthday. Happy birthday to you. Okay guys, sekarang korang bersama dengan saya Cik Lembu Oh Media. So sekarang aku berada di channel Songkok Tinggi. So hari ni aku datang sebab aku nak pergi tengok cara diorang proses cendol dan juga masak cendol dekat kilang diorang kat belakang. Okay, kau jangan gelak, cameraman jangan gelak. Okay, kau kurang ajar, kau gelak, jangan gelak. Okay, so kau nak tahu cendol ni dia buat daripada daun pandan serani. Kat belakang kedai je ada daun pandan tu, dia memang dah siap-siap tanam macam tu. So dia tahu, jangan gelak, jangan gelak. Okay, so dia ada daun pandan tu, dia akan proses terus bersama dengan tepung, empat jenis tepung dan juga pandan wangi. So dia akan combinekan dan dia akan jadi cendol lah, macam korang yang makan sadu tu. Okay, so jom kita pergi tengok cara dia orang proses. Okay guys, so dekat tangan aku ni adalah daun pandan serani, daun yang digunakan untuk membuat cendol. So korang boleh tengok daun ni, okay. Dekat belakang rumah memang sampel gila lah Songkok Tinggi ni, okay. Okay, so sekejap lagi aku akan tunjuk proses untuk membuat cendol di mana daun perasan ini akan dikombinkan dengan daun pandan wangi. So, itu untuk mendapatkan rasa cendol ni. So, jom kita tengok. Okay guys, so sekarang aku bersama dengan Abang Zani. Saya merupakan pemilik cendol Songkok Tinggi ni. So semalam, dah tengok lah macam mana aku berbual tentang apa yang ada dekat Songkok Tinggi ni. So hari ni, aku nak tanya ni, Abang Zani ni, okay, gula apa yang digunakan untuk dikombinkan dengan cendol Songkok Tinggi? Okay, so kita guna 4 jenis gula. Gula pasir, gula merah, gula Melaka dengan gula enau. Kalau nak tahu rupa gula enau macam ni, ni rupa gula enau. Oh, macam ni rupa gula enau. Kemudian kita akan masak dia selama 2 jam setengah, 2-3 jam, dia akan jadi macam ni. Jom tengok. Macam ni lah. Kita lebah pun suka gula ni semua. Lebah suka. Oh. Memang kuat gila lah bau dia. Memang sangat-sangat kuat gila. Okay guys, so ni gula enau. Gula ni dia akan cut rasa manis dekat cendol tu. So aku nak rasa secara mentah. Okay guys, inilah kacang merah yang telah direbus bersama dengan sirap dan juga gula bang. Okay, tengok. Oh nice. So kalau kau makan cendol memang akan ada ni lah kacang merah, okay. Ha, ni lah cara dia buat. Okay. Bang, kita nak mendayung ke mana ni bang? Kita nak di channel Songkok Tinggi Kampung Jiru Garu. Kat mana ni bang? Dia dekat dengan Ampangan. Dekat dekat dengan Ampangan eh? Orang sembang boleh pergi sini, okay? Oh, di butang. Okay guys, semua boleh tengok cara pakcik ni buat cendol ni nampak. Tengok, siap ada skill ni, wow. Orang pernah ni kan tengok The Alley, Di Butang, The Live semua kan. Kat sini pun boleh dapat. Tapi dalam ni lah. Dia orang akan letak pack kan dalam ni. Sebiji guys. So harga dia pun lagi murah. So better try kat sini, okay. Sekejap aku tengah order ni. Tengah order ni. Dek, cendol special tu ni. Okay guys, tengok ni. Betul tak apa aku cakap? Sama kan? Macam Zim Fu Tang Fang Fung Sang. Sama je. Okay. Ni cendol special dia tak dalam ni.
So aku terasa. Bismillah. Terima kasih, pakcik. Okay. Oh. Memang fresh gila guys, serious. Inilah kacang yang aku kacau tadi dengan cendol ni yang dibuat daripada daun ni, so pandan ni. So memang sangat-sangat segar. Layan. Oh, macam ni rupanya cara nak masak cendol. So guys, jangan lupa follow Off Media di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Off Media. Dan jangan lupa singgah di channel Songkok Tinggi. Itu sahaja untuk hari ni. Aku Jambu untuk Off Media. Dah.